Hai guys, kembali lagi di channel saya ya guys, di channel Abdul Manan ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku bakal ngasih tutorial ya teman-teman, gimana cara buat pedang api dan panah api ya. Oke, tapi sebelum kalian menonton video ini jangan lupa klik tombol like-nya dulu ya guys, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita ganti kameranya dulu ya. Oke teman-teman, kita sudah ganti kameranya. Sekarang kita mengambil alat-alat yang untuk kita gunakan ya. Nah, ini ada si bapak gila teman-teman. Oke teman-teman, saya ngupload videonya setiap hari Minggu saja ya teman-teman, karena di hari lain saya banyak kegiatan ya. Oke, sekarang langsung aja, kita nggak perlu lama-lama lagi. Oke, mana dia? Waduh, bapak gila apa ini? Bapak gila? Oh iya, ini bukunya teman-teman. Nah, ini bukunya Fair Aspect 2. Ini nama bukunya. Kalau kalian mau cari di sini, nah di sini. Terus apa ya? Kalian judulin, nah judulnya ini Fire, nah ini Fire Aspect 2. Kalau bahasa Indonesianya kalian tulis di pencahariannya ini api ya. Bahasa Indonesia apa itu? Aspek api. Oke, aspek api kita hapus sudah. Dan kita membutuhkan anvil. Nah ini bapak gila sudah buat teman-teman. Oh, kita ambil anu dulu, sword. Kalian terserah kalian mau pakai sword yang mana-mana. Kalau saya pakai yang diamond sword aja. Nah, kita ini. Nah, ini pertama kalian taruh ini fire aspect-nya ini ke sini dan diamond sword ke sini. Nah, gini. Langsung kalian tekan yang ini. Bisa kalian ganti juga namanya, tapi kalau saya tidak ganti. Dan sudah jadi. Nah, misalnya saya pukul ini. Nah, langsung kebakar dia. Mampus kau. Nah, slime-nya langsung kebakar. Oke. Yang kedua, kita cara membuat panah api ya. Panah apinya itu simple, teman-teman. Seperti apa? Seperti ini. Seperti buat pedang api. Nah, ini kalian klik di pencahariannya flaming. Kalau bahasa Indonesianya ini api ya teman-teman, api kalian tulis di sini. Ini adanya cuman flame 1 ya, nggak ada flame 2. Bapak gile mana itu? Oh, pasti bapak gile ke sana itu. Nah, ini kita buka dan aduh, panah belum diambil lagi. Waduh keluar sendiri boy. Waduh, kenapa keluar sendiri? Waduh, keluar sendiri tadi teman-teman. Maaf, kita lihat dulu. Oh, ini sedikit lama. Kita skip aja videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk lagi ke minicraftnya ya. Sekarang kita mengambil panahnya dulu. Panahnya ada di sini mungkin. Oh iya, ini dia. Bow. Di sini kalian cari di pencahariannya flame. Nah, ini. Nah, kalau bahasa Indonesianya api ya, teman-teman. Tadi saya sudah kasih beritahu kalian. Nah, ini kita mudah aja buatnya. Kalau kalian taruh di sini seperti membuat pedang api ya. Nah, ini dan sudah jadi. Sudah jadi. Sekarang kita misalnya kita panah ini domba, dia langsung kebakar ya teman-teman. Nah, langsung dagingnya langsung matang teman. Waduh woi, apa gile lo ngapain ambil itu woi gembel. Waduh, gue dipukul. Kok bisa kebakar kita kalau dipukul ya teman-teman. Oh, bapak gile coba pukul aku lagi. Bapak gile coba pukul lagi. Oh iya teman-teman, bisa kebakar teman-teman. Waduh, bapak gile nih. Urep aja sampai goyang. Oke teman-teman. Aduh. Woi, bapak gile. Oh, kita perang, katanya.
Bapak Gili, perang teman-teman. Waduh gembel nih. Oke teman-teman, demikian dulu video kita hari ini ya. Tadi kita sudah membuat pedang api dan panah api ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe dan komentar sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.